Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, selamat bergabung di dalam tutorial online mata kuliah Manajemen Perpustakaan Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Lili Sudrawini, insya Allah akan menjadi tutor dalam mata kuliah Manajemen Perpustakaan di kelas ini. Mahasiswa yang terhormat, program tutorial online ini akan diadakan selama 8 minggu dan 8 sesi. Pada setiap sesi, terdapat materi inisiasi dan forum diskusi. Selain itu, akan ada tugas yang harus Anda kerjakan pada minggu ke-3, 5, dan minggu ke-7. Untuk memperoleh nilai maksimal dalam tutorial online ini, setiap mahasiswa harus berpartisipasi aktif dengan cara 1. Mempelajari secara seksama materi tutorial yang diberikan pada setiap sesi berupa materi inisiasi dan materi penunjang. 2. Aktif berdiskusi dengan memberikan pertanyaan dan tanggapan. 3. Mengerjakan tugas pada sesi 3, 5, dan 7 dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Demikianlah penjelasan mata kuliah manajemen perpustakaan ini. Semoga tutorial online ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang bagus. Selamat dan sukses!